Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim amin. Para prajurit PNS dan keluarga besar TNI Angkatan Udara dimanapun berada. Bulan Ramadan, bulan yang kita kenal dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan Ramadan ini, kita menjalankan ibadah puasa yang tentu mengandung nilai-nilai filosofis di dalamnya. Yang pertama, puasa ini bernilai normatif. Bagaimana puasa ini adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam. Jadi puasa ini adalah suatu ibadah yang dilakukan juga oleh umat-umat sebelum kita. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai yang bersifat purifikatif. Yakni puasa ini mempunyai nilai pembersihan diri. Sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita ditempa di dalam bulan Ramadan ini untuk menjadi manusia, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai yang bersifat preventif. Bagaimana puasa ini bersifat mencegah. As-shaumu junnatun. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, puasa ini bernilai preservatif. Bagaimana puasa ini mempunyai sifat memelihara. Sabda Nabi, summu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Oleh karenanya, marilah di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.